Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab MTSS Swata Jabal Nur Paloh Ladah. Kami dari tim jurnalis Jabal Nur ingin mempersembahkan sebuah video ujian asesmen nasional berbasis komputer atau sering disebut dengan ANDK yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 21 September 2023. Ingin mengikuti keseruannya? Mari simak video berikut ini. Tujuan dilaksanakan AMBK sendiri apa? Tujuan dilaksanakan AMBK sendiri yaitu untuk meningkatkan literasi dari peserta didik. Dan selain itu, AMBK ini juga dilaksanakan untuk mengevaluasi untuk pendidikan ataupun kualitas pendidikan yang ada pada satuan pendidikan baik di sekolah-sekolah menengah seperti SD, SMP, SMA, dan sekitarnya. Seperti tujuannya untuk melihat mutu terhadap sebuah sekolah, bukan? Iya, mutu atau kualitas dari pendidikan di sebuah sekolah ya. Jadi manfaat ANBK ini yang pertama sekali adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi minimum dan karakter peserta didik secara nasional. Terus yang kedua, di sini memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan tentang kualitas input, proses, dan output pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah. Terus ada lagi untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menggunakan teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi ya, terutama dalam penggunaan laptop dan komputer. Dan salah satunya lagi yaitu untuk mendorong gaya belajar yang kritis, kreatif, dan kolaboratif. Jadi program ANBK ini pertama sekali itu dilaksanakan pada tahun 2021. Dengan arahan dari pemerintah pada tahun 2021 itu ANBK dilaksanakan, maka MTSS Jabal Nur juga pertama kalinya melaksanakan pada tahun tersebut juga, 2021.